به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهدى واتبع ثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات كوم مسلمين والمسلمات yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari. Kita telah sampai pada hadis yang ke-128. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah yaitu Abdurrahman ibnu Sahr, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia istinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Wa man istajmara, dan barang siapa yang istijmar, cebok, falyutir, maka hendaknya dia ya mengakhirinya dengan witir. Yang istijmar yaitu cebok atau membersihkan BAB dengan batu atau tisu atau yang lainnya. Falyutir, maka hendaknya dia mengakhirinya dengan witir. Ya, 3, 5, 7, 9, dan sebagainya. Taip, dari hadis ini dapat kita ambil faedah. Yang pertama adalah anjuran untuk istinsar. Dan istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkannya maka namanya istinsyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tawaddata falyastansik. Kalau kamu wudu maka hendaknya kamu istinsyak. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum istinsyak dan istinsar. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya istinsar dan istinsyak juga adalah sunnah. Ya, sunnah. Dan sebagian para ulama mengatakan wajib. Ya, mengatakan wajib berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum. Ya. Basuhlah wajah kalian. Mereka mengatakan termasuk wajah adalah hidung. Maka istinsak dan istinsar masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudu. Dan tadi jumhur ulama mengatakan tidak sampai wajib tetapi apa? Sunnah. Ya. Dan istinsak dan istinsar memiliki hikmah dan faedah, yaitu membersihkan apa? Hidung. Ya, membersihkan hidung. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan ya anggota-anggota badan kita ya, termasuk hidung. Karena hidung ini memiliki fungsi yang sangat potensial ya, untuk bernafas, untuk mencium,
ya, dan sebagainya. Oleh karenanya hendaknya seorang merawatnya, membersihkannya, salah satunya adalah dengan istinsak dan istinsar. Dan penelitian membuktikan demikian, bahwasanya orang yang suka istinsak dan istinsar, maka hidungnya bersih, tidak berminyak, tidak berdebu. Adapun mereka-mereka yang tidak berwudu, tidak istinsak, tidak istinsar, maka hidungnya berminyak, berdebu, kotor. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk melakukan istijmar dengan witir. Melakukan istijmar dengan witir. Dan dulu sudah pernah kita bahas tentang syarat-syarat istijmar. Salah satunya adalah tidak boleh kurang dari 3, dan hendaknya diakhiri dengan, kalau sudah bersih, tambahi sekalian, yaitu 3, jangan kurang dari 3. Kalau misalkan 3 masih kurang bersih, maka tambahin sekalian sampai 5. Kalaupun 4 dia sudah bersih, agar diakhiri dengan witir. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Abu Hurairah juga. Wa anhu berarti kembali kepada rawi sebelumnya, dan darinya juga, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma lyanthur wa man istajmara falyutir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya menjadikan di hidungnya, maksudnya memasukkan air ke hidungnya. Dan ini disebut dengan istinsyak. Falyaj'al fi anfihi, ini maksudnya adalah istinsyak. Thummal yanthur, kemudian mengeluarkannya. Kalau mengeluarkan air dari hidung namanya istinsar. Jadi perhatikan beda antara istinsyak dengan istinsar. Kalau istinsyak adalah memasukkan air ke hidung, memasukkannya untuk membersihkan hidung dalamnya. Adapun mengeluarkan air dari hidung, maka itu namanya istinsar. Jadi Nabi SAW menganjurkan dalam hadis ini untuk istinsyak, memasukkan air ke hidung, dan juga menganjurkan kepada kita untuk istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang istijmar, yaitu membersihkan kotorannya setelah qadaul hajah, falyutir, hendaknya dia mengakhirinya dengan witir. Ini sama seperti hadis tadi. Sama sampai di sini hampir mirip dengan hadis yang sebelumnya. Anjuran untuk istinsak dan istinsar, dan anjuran untuk mengakhiri istijmar dengan witir. Taib, selanjutnya, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Bangun dari tidurnya, baik laki-laki maupun perempuan. Falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia mencuci tangannya. Maksudnya tangannya di sini, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, apabila dimutlakkan kata yad, maka maksudnya adalah al-kaf, telapak tangan. Dan ini kaidah dalam bahasa.
Kalau dimutlakkan kata yadun, maka maksudnya adalah al-kaf, yaitu apa? Telapak tangan. Jadi falyaghsil yadahu maksudnya ya cucilah telapak tangan. Ya, telapak tangan saja, enggak nyampe ke siku-siku sini enggak. Ini kalau dimutlakkan. Kecuali kalau ada idhofahnya, ada takyidnya, ada disandarkan kepada yang lain. Misalkan dalam ayat wudu ya, faghsilu aydiyakum, ada kata ilal marafiq. Ada kata ilal marafiq berarti sampai ke siku-siku. Tapi kalau tidak ada kata ilal marafiq dan sebagainya, maka maksudnya adalah cukup sampai apa? Telapak tangan saja. Seperti ayat tentang pencurian. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah aydiyahuma, tangannya. Tangannya di situ maksudnya adalah telapak tangan. Ya, telapak tangan. Jadi yang dipotong itu sampai sini saja. Bukan sampai sini. Ya, karena kata yadun ya dalam bahasa Arab jika dimutlakkan maksudnya adalah al-kaf. Maka hendaknya dia mencuci telapak tangannya qabla an yudhilaha fi wudhuihi, sebelum dia memasukkannya di tempat wudhunya, di airnya, di bejananya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya apa bermalam. Kita nggak tahu ketika malam ya, tangan kita ini geratelan kemana-mana ya. Lalu namanya orang tidur nggak sadar tangannya garuk-garuk kemana ya, ya kan. Maka mungkin garuk-garuk ke ya, ambil ke hidung, mungkin sambil ya mana bokong ya, atau depannya juga. Jadi kadang-kadang namanya kita nggak tahu ketika tidur ya kan, tangan ini kemana, dan itu akhirnya apa, mengandung kotoran. Oleh karenanya ketika kita bangun tidur disuruh membersihkan ya, karena kita nggak tahu ini tangannya geratelan kemana aja. Bisa jadi mengandung bakteri, bisa jadi mengandung virus, kita nggak tahu. Pas tidur ogrok-ogrok sini ada covidnya nih. Nah, jadi ini termasuk keindahan syariat Islam yang menganjurkan kepada kita untuk mencuci tangan ya, terutama sebelum bangun tidur. Oleh karenanya sebelum para dokter, sebelum pemerintah menganjurkan ya untuk 3M ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sebenarnya syariat kita, syariat Islam ya, telah menganjurkan kepada kita sebagai apa? Antisipasi ya, sebagai antisipasi dari wabah, dari penyakit, dari virus dan sebagainya. Dan sebagai faedah ya, untuk sebagai nasihat yang perlu diulang-ulang terutama bagi para santri, hendaknya kita jaga kesehatan, kebersihan ya, setidaknya 2 bulan ini sampai antum apa? Pulang. Mau pulang apa enggak? Nah, makanya jaga protokol ya, jaga protokol setidaknya sampai nanti antum pulang. Jangan sampai nanti sebelum antum pulang antum enggak bisa pulang gara-gara apa? Ada yang terkena. Ya. Nanti kalau ada yang naik pesawat atau ini dan sebagainya harus membawa hasil tes. Nah, kalau misalkan ada yang kena antum enggak bisa nanti. Maka sejak sekarang ya perhatikan ya protokol ini sebagai bentuk ikhtiar. Tentu kita tidak bergantung kepada masker. Tentu kita tidak bergantung kepada cuci tangan dan sebagainya. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal bukan berarti kemudian kita tidak berusaha, bukan berarti kemudian kita tidak melakukan apa? Sebab, bukan berarti kemudian kita tidak berikhtiar. Tawakal itu adalah kita menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan
usaha, disertai dengan ahdul asbab, melakukan apa? Sebab. Taib, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah anjuran istinsyak dan istinsar. Istinsyak memasukkan air ke hidung dan istinsar adalah mengeluarkannya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa jumhur ulama mengatakan istinsak dan istinsar itu adalah apa? Ya, sunnah. Dan sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau sampai ada yang mengatakan wajib, berarti ini sangat penting sekali. Oleh karenanya, terlepas dari perselisihan para ulama, apakah istinsak dan istinsar itu hukumnya wajib atau sunnah, maka hendaknya bagi kita, terutama para penuntut ilmu, untuk ya tidak melalaikannya, tidak mengabaikannya. Ya, tidak melalaikannya dan tidak mengabaikannya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah hendaknya mengakhiri istijmar dengan witir. Ya, dengan witir. Ini sunnah. Ya, sunnah. Dan tidak boleh kurang dari berapa? 3. Walaupun bersih. Sekali misalkan bersih, enggak boleh. Minimal adalah 3. Ya, adapun kalau lebih daripada itu, maka hendaknya diakhiri dengan witir. Kalau misalkan 4 sudah bersih, tambah sekalian sampai berapa? 5. Kalau 6 sudah bersih, tambahi sekalian sehingga 7. Sehingga menutupnya dengan apa? Witir. Inna waha witrun yuhibbul witra. Allah subhanahu wa ta'ala itu witir dan mencintai ya witir. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, anjuran untuk mencuci tangan ya ketika bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur hendaknya bagi kita untuk mencuci telapak tangan kita. Ya. Maka ini anjuran bagi kita untuk sering mencuci tangan. Ini menunjukkan kepada kita juga faedah cabang darinya, yaitu bahwasanya Islam sangat perhatian kepada apa? Kesehatan dan kebersihan. Ya. Islam sangat perhatian kepada kebersihan. Kebersihan tangan kita, kebersihan hidung kita, kebersihan mulut kita. Makanya kita dianjurkan untuk bersiwak. Ya. Maka kita ambil satu faedah besar bahwa kebersihan, kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Islam. Oleh karenanya, kita sebagai santri, santriwati, sebagai penuntut ilmu yang belajar tentang agama, hendaknya bagi kita untuk mengamalkan. Mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ya, maka seorang santri harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Ya. Nah, jangan sampai image di masyarakat bahwa santri itu kemproh, jorok, ya. Itu melekat pada diri kita. Ya, hendaknya bagi kita untuk berusaha ya menerapkan rambu-rambu Islam, syariat-syariat Islam. Ya. Nah, di antaranya adalah menjaga apa? Kebersihan. Karena kita ayyuhal ikhwah adalah cerminan dan contoh bagi masyarakat. Ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, bagaimana dengan masyarakat? Kita yang ngerti agama harus bisa menjadi apa? Teladan, harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lainnya. Taib, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya bahwa ada beberapa hal ya yang harus kita laksanakan walaupun terkadang akal kita ya akal kita tidak nyampe kepadanya. Hadis ini ayyul ikhwah ya dijadikan cemooh oleh sebagian kalangan sehingga ada di akalan mereka, apain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bilang seorang tidak tahu ya tangannya di mana. Saya tahu tangan saya di mana. Ya, ya di sini. Ini ada sebagian yang meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Sehingga diceritakan oleh An-Nawawi rahimahullah
dalam kitabnya Bustanul Arifin bahwa ada seorang ketika mendengar hadis ini dia mencemooh. Ya, saya enggak percaya dengan hadis ini. Saya tahu kok ketika saya tidur, ya, saya tahu di mana apa? Ya, tangan saya. Tangan saya enggak kemana-mana. Ada yang sebagian di antara mereka memasukkannya di kresek, ya, tuh tangan saya enggak kemana-mana, tetap di situ aja. Ya, diceritakan oleh beliau ada sebagian orang yang mengejek dan menghina hadis ini. Akhirnya apa? Ya, ketika bangun tangannya masuk ke pantatnya. Sebagai apa? Hukuman, karena dia telah melecehkan dan menghina sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masuk. Jadi ini adalah hukuman bagi orang-orang yang meremehkan, mencela, menghina, ya, agama, menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya bagi kita untuk sami'na wa ata'na. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya bagi kita untuk berupaya mengamalkannya. Ya, jika itu perintah maka kita melaksanakannya. Dan jika itu larangan, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Meninggalkannya. Ya. Jangan sampai kita malah apa? Mencela. Taib. Apakah ini untuk semua tidur ataukah khusus malam saja? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan ini khusus malam. Karena kata batat yadu baitutah itu adalah untuk tidur malam. Sehingga kalau siang apa ya seorang tidak perlu untuk mencuci tangannya. Kalau misalkan bangun dari tidur siang ya, karena hadis ini khusus untuk malam saja. Aina batat yaduhu, batat diambil dari kata batat. Taip. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini umum baik tidur malam maupun tidur siang. Dan ini yang lebih hati-hati. Ya, ini yang lebih hati-hati, lebih ihtiyat. Ya, sekalipun kata batat yadu itu digunakan untuk malam, ya, tapi illahnya itu juga sama. Kalau seorang tidur siang, apakah tahu di mana letak tangannya? Sama saja, orang kalau tidur, baik tidur malam, tidur siang, gak tahu, gak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh tangannya. Ya, maka walaupun ini hukum asalnya adalah untuk malam, karena malam itu biasanya tidur yang pulas, panjang, tapi hendaknya bagi yang bangun dari tidur siang pun, ya, untuk cuci tangan. Taip, selanjutnya, wa'an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wa qad qila lahu, dan sungguh telah dikatakan kepadanya. Yani ada seorang yang mengatakan kepada sahabat Ibnu Umar. Dan yang mengatakannya adalah ya Ubaid Ibnu Jurayj Al-Madani. Ya, muridnya Abdullah bin Umar, seorang tabi'in yang mulia. Ra'aituka, kata Ubaid bin Jurayj, ra'aituka la tamassu minal arkani illal yamaniyaini. Aku melihatmu, wahai Ibnu Umar, tidak menyentuh, tidak mengusap ya tiang Ka'bah, kecuali dua tiang saja. Hajar Aswad, tiang Hajar Aswad, Hajar Aswad dan Rukun Yamani, yakni ketika tawaf di Ka'bah, Ibnu Umar tidak menyentuh empat, berapa kotak gitu kan? Memiliki empat tiang. Nah, beliau sahabat Ibnu Umar hanya mengusap pada Hajar Ani. Rukun Yamani itu adalah tiang sebelum Hajar Aswad. Ya, seperti ini. Nah, ini Rukun Yamani
sedangkan sebelah sini itu Hajar Aswad. Adapun yang lain, baik. Selanjutnya, talbasun ni'ala as-sibtiyah. Aku melihatmu memakai sandal sibtiyah. Ya, memakai sandal sibtiyah. Ini sandal yang polosan. Waraituka tusbihu bisyufrah. Dan aku melihatmu tusbih, nyemir, bisyufrah. Dengan sufrah itu adalah ya apa namanya warna ya kekuning-kuningan dan ada minyak wanginya. Wa kunta bi Makkah, aku melihatmu juga ketika engkau di Mekkah. Ahallan nasu idza ra'ul hilal wa lam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Manusia bertahlil, tahlil di sini maksudnya adalah ya ihram ya dan talbiyah, labbaik allahumma labbaik ketika haji ya, idza ra'ul hilal, ketika mereka melihat hilal, yakni hilal awal bulan Dzulhijjah. Walam tuhi hatta kana yaumut tarwiyah, tapi saya tidak melihatmu ya bertalbiyah hingga yaumut tarwiyah. Yaumut tarwiyah itu tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Jadi orang-orang yang lain tanggal 1 sudah talbiyah, tapi kamu wahai Ibnu Umar talbiyahnya tanggal 8. Ya, sebelumnya tidak bertalbiyah. Jadi Ubay bin Juraij ya mengkritisi Ibnu Umar radhiyallahu anhu atas perbuatan-perbuatannya sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perbuatan yang berbeda dengan ya lain. Ya. Dan adalah meminta penjelasan dari sahabat Ibnu Umar. Kenapa kamu kok melakukan seperti itu berbeda dengan yang lainnya? Jadi tujuan beliau adalah untuk apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Dan di sini juga dapat kita lihat bagaimana kelonggaran hati sahabat Ibnu Umar. Walaupun dikritik, walaupun dia apa, dia enggak marah gitu. Jadi ketika ada yang mengkritisi seperti itu, ya, maka beliau menjelaskan dengan lapang dada. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Umar. Ammal arkanu, adapun tiang-tiang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamaniyah. Kenapa saya cuma menyentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad saja? Adapun tiang yang lain tidak melihat Rasulullah menyentuh kecuali hanya rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi beliau ya melakukan perbuat karena berpegang kepada sunnah Nabi. Tunjukkan bagaimana sahabat Ibnu Umar sebagai seorang sahabat yang konsisten berpegang teguh dengan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa beliau cuma menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani saja, adapun yang lainnya tidak diusap? Ya karena Rasulullah cuma menyentuh Hajar Aswad sama rukun Yamani saja. Adapun tiang yang lain enggak. Jadi tidak diusap sama beliau. Ya, sebagian orang enggak, semuanya diusap. Makam Ibrahim diusap. Kadang tiang-tiang di Masjidil Haram diusap. Bahkan kadang polisinya juga diusap. Ya. Ini tidak ada contohnya. Adapun Ibnu Umar, kenapa beliau mengusap cuma rukun Yamani sama Hajar Aswad saja? Karena enggak melihat Rasulullah menyentuh
Ka'bah kecuali hanya dua tiang itu saja. Artinya ada dalilnya. Maka ini menunjukkan kepada kita, ayol ehwa, seorang itu, ya, ketika dia melakukan suatu amalan, harus berdasarkan apa? Ilmu, agar dia mantap. Ketika ada yang protes, ketika ada yang mengkritik, dia punya pegangan. Dia punya acuan. Kenapa saya melakukan ini? Karena begini dan begini. Ya? Jelas? Nah, adapun kalau cuma ikut-ikutan, wah ada yang komplain, ada yang mengkritik, bingung nanti. Ya, maka ini perlu kita tiru dari sahabat Ibnu Umar. Wa amman ni'alu as-sibtiyatu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run. Baik. Demikian juga saya melihat Rasulullah sallallahu yang tidak ada ya sya'runnya, tidak ada kulit ya, wayat polos dia, wayatawadhu fiha, dan Rasulullah SAW berwudu ya di dalamnya. Fa ana uhibbu an albasaha, maka aku pun ingin untuk memakainya. Wa amma sufra fa inni raaitu Rasulullah yusbihu biha, demikian juga ya semiran dengan sufra, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir dengannya. Fa ana uhibbu an usbiha biha. Wa amma al-ihlal, demikian juga ihlal yakni talbiyah, fa inni lam ara Rasulullah sallam yuhillu hatta tamba'isa bihi rahilatuh, ya, karena saya tidak melihat Rasulullah sallam bertalbiyah sampai rahil untanya itu apa, pergi ya, dan perginya ke Mina itu adalah pada tanggal 8 ya Dzulhijjah, yaitu hari Tarwiyah ya. Baik. Intinya ayol ehwah, apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar semuanya ada apa dalilnya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taip. Ini ada, iman kan lebih tinggi daripada Islam. Lalu bagaimana dengan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu tuhulu fisilmi kafa, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan dengan ayat yang mulia ini. Karena konsekuensi iman yang ayat ini adalah menerima Islam secara total. Jangan cuma sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Tentu setiap orang yang beriman, pasti dia Islam. Setiap mukmin pasti Muslim. Tapi tidak setiap Muslim mesti mukmin. Kaidahnya seperti itu. Tapi yang diinginkan dalam ayat yang mulia ini adalah kafahnya. Jadi masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara total. Jangan cuma separuh-separuh. Jangan cuma sebagian-sebagian. Ya, masalah ibadah mau, tapi masalah politik gak mau ngikut Islam. Masalah ekonomi gak mau Islam. Ini yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib bagi kita, kalau kita sudah beriman, maka hendaknya menerima ajaran Islam ini secara apa? Keseluruhan. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Arab ini. Ma'dziratan ala hadha as-su'al al-kharij 'anil mawdu'. Yam nastaqbilu syahr Rajab. Sudah. Berapa Rajab ini dah? Wa min adabi sya'mi hadzal balad du'a Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hal hadha du'a masyru'? Jazakumullahu khair. Ada hadisnya tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya. Tetapi doa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan bulan Ramadan ini dicontohkan oleh ulama-ulama ussalaf. Mereka berdoa agar dipertemukan oleh Allah SWT dengan bulan Ramadan. Jadi kalau yang dimaksud maksudnya adalah doa, tidak. Doa ini tidak sahih dari Nabi SAW, hadisnya tidak sahih. Tapi bukan berarti kemudian enggak boleh, karena doa itu pada dasarnya ya, kita doa apapun yang penting baik boleh. Iya kan? Termasuk di dalamnya adalah kalau kita berdoa supaya kita dipertemukan bulan Ramadan, baik apa tidak? Baik. Tinggal lafadznya saja. Ya, lafadznya saja. Jadi kalau antum berdoa dengan doa ini dengan keyakinan bahwasanya itu adalah hadis dari Nabi, doa dari Nabi, maka enggak benar. Karena hadisnya enggak sahih. Maka jangan sampai menisbatkan hadis ini kepada Nabi. Karena berarti kita berdusta kepada Nabi. Nabi enggak mengatakannya. Tapi kalau kita berdoa ya dengan niat agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan sebagaimana kita mencontoh para ulama ussalaf dahulu yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka tidak mengapa. Ya, karena doa itu umum. Doa itu sementing baik ya. Enggak mesti harus doa yang ada dari Nabi. Betul, kalau ada yang doa dari Nabi, kenapa? Itu lebih bagus. Tapi doa yang lainnya pun, antum punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, selama itu doa yang baik, maka tidak mengapa. Yang penting jangan menyandarkannya kepada Nabi kalau itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong kat perkataan ulama diulangi. Man saghola. Siapa yang tahu? Man saghalahu fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man saghalahu naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Udah. Diulang lagi. Sampai berapa? Man saghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Siapa yang sibuk dengan yang wajib sehingga melalaikan yang sunnah, meninggalkan yang sunnah, maka diberi udzur. Wa man saghalahun naflu anil fardhi fahuwa maghrur. Tapi siapa yang sibuk dengan perkara yang sunnah, akhirnya yang wajib dia tinggalkan, maka ini orang yang tertipu. Karena yang wajib tentu lebih utama daripada yang sunnah. Apa ada doa khusus dalam sujud terakhir sebelum salam? Ada doa Mu'ad yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Sebagian ulama mengatakan itu diletakkan sebelum salam. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena lafadz hadisnya dubura kulli shalah. La tada ya Mu'ad inni uhibbuk fala tada'anna an taqula dubura kulli shalah. Nah, kalimat dubura kulli shalah itu ada perselisihan dengan para ulama. Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Ya, sebagian para ulama mengatakan ya. Jadi maksudnya dubura kulli shalah itu di penghujung salat. Di penghujung salat. Ya, sehingga doa ini letaknya adalah ketika tasyahud akhir sebelum apa? Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa doanya adalah setelah ya. Jadi kalau mau doa khusus ya, sebagian ulama mengatakan doa itu. Tapi kalau kita perhatikan tentang anjuran doa di penghujung ya salat akhir, itu sebenarnya
doanya umum. Falyatahayyar minad du'a imasya. Silahkan dia apapun yang dia. Jadi bebas. Ya, punya kebutuhan-kebutuhan, ya, doa apa saja, yang penting doa yang baik. Ya, untuk kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ustaz yang memilih calon istri yang baik. Karena anak takut salah pilih. Karena sekarang yang menggunakan cadar pun suka foto di sosmed. Dan pacaran juga. Mohon nasihat. Masya Allah. Ini mohon nasihatnya mau nikah apa gimana? Baik, kita tutup dengan itu ya. Ini tambah banyak lagi pertanyaannya. Memilih calon istri itu bisa, yang paling penting adalah apa? Agamanya. Bahwa tungkahul mar'atu li arba, limaliha wali jamaliha wali ya nasabiha fadfar bidati din taribat. Ya dah, pilihlah yang baik, niscaya kamu akan bahagia. Demikian juga Allah SWT berfirman, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikailah wanita-wanita yang thayyib, yang baik. Ya, yang baik maksudnya adalah baik agamanya dan baik akhlaknya. Kita bisa mengetahui itu dengan latar belakangnya, ya, belajarnya, ya. Ya kan? Terus nanya-nanya, ya, nanya keluarganya, nanya kepada temannya, ya, itu bisa diketahui. Benar, jangan hanya sekedar penampilan, ya, makanya jangan nyari akhwat di Facebook, ya, banyak yang spekulasi, banyak yang manipulasi. Ya. Bahkan mungkin juga ya mungkin akhwat bercadar, siapa tahu dia kalau aslinya mungkin malah jenggot. Makanya jangan cari itu di media sosial. Kalau cari ya cari ya serius langsung. Jangan hanya sekedar gambar. Apalagi foto banyak yang menipu. Jadi langsung, alhamdulillah, memang sudah serius dalam Islam diperbolehkan untuk apa namanya nador. Nanti bisa tanya-tanya, ya. Jadi jangan sampai nanti menikah kemudian tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu bagaimana agamanya, bagaimana kesolehannya. Ya, sebelum menikah pastikan. Ya, dan itu bisa dengan kita mencari-cari informasi terlebih dahulu. Maka jangan tergesa-gesa atau jangan hanya sekedar casing saja, ya. Nah, termasuk jangan lewat nyari di FB, nyari di Instagram, enggak ketemu. Ya. Nah, dunia maya banyak yang termasuk dunia gaib juga. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.